Kehebatan dari ini, saudaraku, siapapun orang yang mau mencuri, baik lahir maupun batin, menggunakan ilmu apapun, dia tidak akan bisa keluar dari areal rumah tanah pekarangan Anda, apalagi masuk ke rumah Anda. Otomatis biidnillah, biridullah, dia tidak akan bisa keluar, saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, saudaraku, ya. Mudah-mudahan saudaraku tetap istiqomah. Mudah-mudahan diberi kekuatan, keselamatan lahir maupun batin. Dikabul seluruh doa-doa hajat saudaraku semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya, ya, kita berikhtiar mencari rizki Allah, ya kan, mengumpulkan ekonomi yang bernama uang untuk dijadikan simpanan harta benda, untuk dijadikan bekal ibadah di masa-masa yang akan datang, saudaraku. Nah, terkait ini semua, saudaraku, ya, agar harta kita yang ada di rumah atau dimanapun dijauhkan oleh Allah dari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, baik itu pencurian, perampokan, dan apapun itu, saudaraku, ya, Anda cukup beriato dengan menggunakan sapu lidi ini, saudaraku. Sediakan di rumah Anda itu sapu lidi. Caranya begini, saudaraku, ya. Sapu lidi ini Anda pegang, kemudian, ya, Anda ucapkan, Anda sebut sapu lidi ini, saudaraku. Tapi sebelumnya, saudaraku, ambil wudhu dulu, ya, ambil wudhu dulu. Setelah itu pegang sapunya. Setiap malam ini kerjakan, saudaraku. Anda pegang sapu, Anda ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kun fayakun, kun, 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 Allahu Akbar, ahad, ahad, ahad. Tiupkan ke sapu ini. Cuma membacanya 7 kali, tahan nafas, saudaraku, ya. Saya ulang, ya. Anda tarik nafas, Anda ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kun fayakun, kun, 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 Allahu Akbar, ahad, ahad, ahad. Tiupkan, ya, ke sapu ini. Cuma membacanya 7 kali, saudaraku. Tahan nafas. Kehebatan dari ini, saudaraku, siapapun orang yang mau mencuri, baik lahir maupun batin, menggunakan ilmu apapun, dia tidak akan bisa keluar dari areal rumah tanah pekarangan Anda, apalagi masuk ke rumah Anda. Otomatis biidnillah, biridullah, dia tidak akan bisa keluar, saudaraku. Kalaupun pencuri itu sakti menggunakan aji sirap atau ilmu-ilmu gaib, dia akan tetap kebingungan lantaran barokah Bismillahirrahmanirrahim, kun fayakun, kun, 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 Allahu Akbar, ahad, ahad, ahad. Tiupkan ke sapu, kemudian sapu itu taruh di depan pintu dalam, di dalamnya pintu, cuma di depan pintu, saudaraku, dari dalam, paham, ya, jangan taruh di depannya pintu, di luar, di dalamnya, paham, saudaraku, ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan pemaparan singkat ini berguna, bermanfaat untuk diri saudaraku dimanapun berada. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.